Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ummihi wa ghafaralahu wa li wa li amin faslun adapun ini yaitu fasal tentang orang-orang yang tidak boleh kita bermakmum kepadanya yang menjadi batal karena bermakmum kepadanya wa tabtulu salatu khalfal al-saghi wal arati dan menjadi batal solat di belakang imam yang cadel dan imam yang gagap wa khalfal makmumi dan di belakang orang yang masih bermakmum wa khalfal mukhdisi dan di belakang orang yang berhadas wal junubi dan orang yang junub wal kafiri dan orang kafir wa khalfa man ala badanihi aw sawbihi najasatun dan di belakang orang yang di badannya atau pakaiannya ada najis wa faqidil dan di belakang orang yang ketiadaan air dan debu wala yusallir rajulu khalfal mar'ati wal khunsa dan tidak boleh salat laki-laki di belakang imam perempuan wal khunsa dan imam banci wallahu a'lamu biswabi Saudara-saudara sekalian yang mulia malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana kita harus bermakmum kepada imam imam ini haruslah yang benar dalam sholatnya termasuk syarat-syaratnya terpenuhi bila mana imam itu syarat-syaratnya tidak terpenuhi syarat sholat untuk dirinya saja maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya tidak boleh mana orang-orang yang gak boleh kita bermakmum kepada dia satu khalfal al-sagi' di belakang orang yang cadel dia baca ro nda bisa jadinya lo si, sirotol silotol Ar-Rahman Allahman Ini Ro berubah menjadi Lam Cadel gitu. Begitu Begitu Cadel Gitu Ini orang cadel nih orang hebat jadi telur jadi nanas. Begitu. Kata dia nanas panas maksudnya. <silence> iya. Jadi orang cadel itu enggak bisa ngimamin. Biasanya kalau ada orang cadel Allah jaga mulutnya kalau baca Quran biasanya. Jadi walaupun ngomong sehari-hari ndak bisa ngomong ro tapi kalau buat baca Quran keramatnya Quran dia bisa ada ya kalau itu berarti nggak cadel namanya walaupun kesehariannya cadel kalau orang benar-benar ndak bisa karena fatihah itu rukun salat orang yang nggak baca fatihah ada dua enggak baca benar-benar atau baca tapi salah itu sama dengan enggak baca dan dalam baca Fatihah itu harus maraikan huruf-hurufnya jangan sampai huruf-huruf Fatihah menjadi rusak adanya oleh karena itu bila dia cadel bacanya Allahman buat solat dirinya boleh, buat dirinya solat boleh sah, tapi kalau kita bermakmum kepada dia yang tidak cadel, maksud, ini batal solat kita enggak jadi kecuali makmumnya sama-sama cadel, sama-sama lo ini imamnya Allahman, makmumnya Allahman. Kalau ini nih sah. Sebab kata makmum lu cadel minggir, ya lu jadi imam. Sama baik. Begitu. Enggak apa-apa kalau sama-sama begitu. Orang cadel kita enggak bisa untuk bermakmum kepada dia. Cadel. Karena hurufnya rusak huruf-huruf fatihah ah, salat biasa begitu manusia itu normal ada kalanya dia dulu fasih baca Quran karena dengan berlanjutnya usia akhirnya dia masuk pada zaman modern jadi metik udah gak ada gigi metik nah ompong katanya tuh. Saya nggak mau ngomong ompong metik. Tadi. Jadi hurufnya payah dia. Ya udah jadi makmum saja nggak apa-apa. Hidup itu khalifatullah fil ardi. kita ini jadi penerus orang ke generasi ke generasi. Gantian masa. Kalau kita udah ndak rusak, kita udah ompong semua, udah payah, udah makmum saja, enggak apa-apa. Begitu, jangan kita enggak, ini emang wakaf engkong gua, jangan juga, jangan, jangan karena engkong. Ini tanggung jawab akhirat repot. Kalau di dunia bisa cingcai, gitu sama KPK kayak kan, begitu dunia. Ini akhirat begitu. Maka tugas pengurus masjid itu, DKM itu, itu adalah mengatur regulator. Tidak mesti kiai, gak gitu. Diatur siapa yang jadi imam, siapa yang imamin, atur zuhur, asar, maghrib. Ini ditata, dikelola dengan baik supaya benar kalau enggak nanti sembarang orang masuk jadi ribut begitu karena kita ndak mengelola cadel kita ndak boleh uh, bermakmum kepada imam yang cadel ndak boleh batal sholat kita kecuali kitanya sama-sama cadel apa -apa. namanya disebut ummi bahasa arabnya kedua wal arati batal solat bila mana kita bermakmum kepada imam yang gagap gagap uh, beda antara cadel dan gagap kalau gagap tuh begini uh, 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 al begitu gagap lama nungguin dia baca gitu kalau ajis mau gagapnya dapat duit kalau enggak gagap enggak dapat duit kalau dia pura-pura begitu itu mau majis enggak apa-apa enggak bakalan begitu kalau sholat dia juga enggak mau main-main sama -main. kayak bolot enggak bisa jadi ukuran jadi ini ngomong susah gagap yang kayak begini kita nggak bisa bermakmum kepada dia gagap begitu gagap begitu kayak kayaknya kalau lari ke negara ya yang mahir bahasa Inggris gitu jadi presiden dah begitu <tuh> jangan dicatat ya. jadi cakap gitu yang cakap jangan gagap gagap nggak bisa batal untuk kita bermakmum kepada imam yang gagap artinya kecuali kitanya makmumnya gagap juga namanya sama-sama ummi ini boleh kalau begitu ini diatur. Diatur, hormatilah imam begitu, kasih barang seperak. Sebab dia bikin sah salat. Jangan sampai kita orang termasuk menghina Islam. Yaitu ama tukang betulin apa namanya tembok bolong, genteng doang kita kasih duit. Begitu kita hormati masa yang bikin sah solat enggak kita hormati namanya kita nginjek-nginjek Rasulullah punya ajaran penghormati ngapa orang ono aja timbang betulin tembok genteng begitu kaca rusak kita kasih duit cuman bagian luar masjid ini yang bikin ngesahin sholat. Dia ngimamin, "Masa nggak dikasih barang seperak? Kasihlah hormati. Namanya menghormati agama. Urusan dia mau atau dia nggak mau, urusan dia. Tapi kita wajib menghormati Islam." Begitu menghormati Islam, jangan sampai Islam kita yang injak-injak begitu ajarannya hormati kalau nggak ada ya bagi muslim yang rada ada bilang dah saya kasih barang seperak penghormatan namanya penghormatan kalau gaji nggak ke gaji wong ngesahin sholat sampai akhirat bakal ditanya Allah masa kita nggak hormati sian mungkin mereka nggak minta tapi kita harus punya pengertian Masa yang tunggang ngaduk semen aja kita hormati Timbang dunia nembok doang Masa yang agama nggak kita hormati Menurut kita muliaan dunia apa agama Begitu Hormati Kasih gitu Penghormatan Penghormatan Itu penting Jangan kita nggak hormati Ya Allah buat nyawer penyanyi dangdut dong nyawer gocap tahu gocap nggak ya Allah ya Allah begitu begitu ya Allah gitu gitu yang bagi siapa itu Bang Usni Hah? gitu ada yang nadain juga ya Karim Ya Allah Kalau nggak naik nggak ngetop Masya Allah Saya curiga sama yang nyengir-nyengir ini nih Gitu Ya Allah Begitu Hah? Nah yang lebih gede sedekah sama imam Yang imam itu bikin sholat saya Allah Dia. Big. Ya Allah janda lagi Itu punya anak enggak tuh janda tanya dia begitu saudara jadilah kita hormati penghormatan penghormatan jadi bukan apa-apa menghormati lah solat kita jadi sah dia masa itu kan di akhirat yang pertama kali ditanya solat Nah, kalau so kita nggak tanggung jawab dia kata dia lah gua dikasih duit kagak kita gitu, suruh tanggung jawab kata dia enak banget dosa gua aja banyak ketimamnya kan menghormati namanya menghormati agama kalau ada kalau nggak ada ya kan dia juga nggak minta ya kan begitu kalau ada lah. hadiah barangkali lebaran gitu kasih aja BHS merek Atlas boleh hasil santunan BHS gitu boleh hasil iya BHS nggak apa-apa nih Pak Imam penghormatan begitu penghormatan masa yang imamin sebulan Ramadan aja dikasih yang sebelas bulan enggak kan sama bulan Allah juga Ya kan? Kasih aja ala sebagai menghormati agama. Hormat sama agama. Begitu. Kalau ada, kalau enggak ada jangan. Sian. Begitu. Nanti kalau orang pada mundur-mundur enggak -mundur mau jadi imam, jadi imam. Siapa yang mau ngimamin? Kan sian kalau kita kita banyak orang-orang yang mau jadi imam ntar anak cucu kita siapa tuh yang bakal ngimamin kan agamanya tanggung jawab kita kan begitu yatim itu kan bukan orang yang enggak makan orang yang terlantar agamanya jangan sampai anak cucu kita terlantar agamanya mendidik kalau ada penghormatan ya penghormatan ya, digaji mungkin enggak kebayar lah agama susah enggak ada serinya agama paling enggak menghormati syukur sama Allah ada yang mau jadi imam begitu sebagai kita makasih sama Allah begitu kaya begitu sian saya sama imam begitu Ya begitu. Telat dikit diomelin sama lah pengurus. Lu imam dasar begitu. Tapi dihormatin enggak sian. Ada enggak yang kayak begitu? Mana imamnya nih? Ya Allah, saya bela nih lagi imam Ni sama saya ini. Ya Allah. Ya Allah. Bagit. Nah. Oh iya. Biar naik emang lagi diomong kalau sampai enggak dengar berhenti juga ini ngaji. Kan Iya, gede KM yang nggak ada lagi innalillahi. Harus setelah paham agama, hormat. Niatnya hormat agama. Jangan kata imam kok dibayar. Bukan dunia aja dibayar ngaduk doang. Begitu. Timbang bikin tembok doang. Masa yang ngesahin sholat. Nilai agama nilai dunia tinggian mana di mata kita gitu. Begitu. Kasihlah imam begitu. Imam kayak begitu. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Sebagai bentuk penghormatan. Namanya niat menghormati agama. Enggak jadi susah lah insya Allah. Begitu. Enggak jadi susah saya banyak bisikin kawan-kawan yang ada tuh dalam masyarakat di Jakarta ini kalau yang ada rejeki mau kasih tuh masjid samping rumah lo tuh tambahin ke khutbahnya apanya bagi nggak apa-apa sodako yang ngesain sholat itu oh begitu ya bagilah biar seperak penghormatan insya Allah nggak -apa. -apa besar ganjarannya kasihan sama imam-imam kasihan nungguin boti mulu boti ya Allah mana telat lagi keluar ya Allah dah kasih sepera kasih sian penghormatan agama penghormatan itu begitu penghormatan namanya hormat sama agama begitu jadi kalau imamnya cadel imamnya gagap makmumnya fasih artinya kori bisa baca fatihah tak boleh makmum sama dia batal salatnya. begitu dua tiga wa khalfal di belakang makmum artinya orang yang masih bermakmum imamnya teman kita makmumnya guru kita kata kita gua makmum sama guru aja enggak sama dia enggak bisa enggak bisa karena guru kitanya masih statusnya makmum, enggak boleh kita bermakmum kepada imam yang masih makmum repot. Begitu repot, kalau imamnya masih makmum berat. Begitu berat, kalau imamnya masih makmum. Jadi, enggak boleh kita harus ke imamnya induk dia Kecuali mantan makmum Boleh e, Ada orang masbuk Ketinggalan dua rakaat Salat duhur Lalu kita masuk masjid Udah tasawudahir Mau takbir salam Ada orang Diri pas imam salam Namanya ni mantan makmum Tadinya si makmum Cuman karena imamnya salam sekarang dia bukan makmum. Kita makmum sama dia, nih. Bol, boleh. Ini namanya mantan makmum. Ada yang masih dapat ganjaran berjamaah, ada yang tidak. Kalau mantan makmum, nih, begini. Kita bareng-bareng sama -bareng teman kita, berlima Ada guru kita, satu dari berlima ketinggalan masuk masjid zuhur lah umpamanya dua rakaat pas imam salam pada bangun berlima ada guru kita kemudian kita mundur barisnya ngikut dia nah yang ini makruh namanya makruh begitu berarti imamnya dua tadi udah ama ini jangan imamnya satu Udah bahasa kampungnya balapan aja. Jangan begitu. Gitu makro. Kalau enggak enak dia. Tadi udah dapet dua tujuh derajat sama Imam A. Imam B dua tujuh. Imam empat. Enggak ada. Jadi udah kalau Imam salam kita masing-masing aja sholatnya. Tapi kalau orang baru datang. Bolehlah ikut dia. Namanya mantan makmum ini juga kalau boleh mau boleh saja tapi enggak sunat karena kita bareng-bareng masbuk cuman pas imam salam kita mundur ngangkat imam lagi enggak usah begitu kalau masih makmum enggak boleh kita bermakmum kepada imam yang statusnya masih makmum yang boleh adalah imam yang tidak bermakmum gitu berdikari berdikari itu begitu keempat wa <tuh> khalfal batal salat bermakmum kepada imam yang berhadas enggak punya wudhu. kita tahu imam ini habis selaman sama bininya karena kita dari rumah dia bininya pulang dari pasar salim emang bini soleha kalau ketemu laki salim kalau bini kita orang kagak masuk-masuk kagak selaman kagak begitu mana orangnya ngaji lagi jadi ini kan punya wudhu mau ke masjid Lalu ngimamin kita tahu dia batal wudunya. Enggak boleh kita ngikut dia. <coughs> Karena imamnya enggak punya wudu. Begitu. Kalau tahu, kalau enggak tahu enggak apa-apa. Kan kita enggak tahu. Zon makmum itu imamnya sah, itu cukup. Zon makmum tentu kalau ngimamin imam itu punya wudu begitu. Begitu itu pikiran makmum. Ketika makmum tahu imamnya batal wudunya ya ndak boleh ikut dia. Karena imamnya batal. Enggak punya wudu. Enggak boleh begitu. Kalau enggak tahu ya sah. Kalau enggak tahu sa, pas salam imamnya saudara tadi saya kentut sebetulnya sebel tapi saya lupa pas sholat ingat saya kentut ah ulang karena kita sholatnya batal karena tahu imamnya berhadas enggak punya wudhu kalau enggak tahu enggak apa, -apa. sa karena syarat sholat kudus suci dari hadas Lah dia ada salat dianya aja enggak sah, maka ngikut ama yang kagak sah, kagak sah juga. Begitu. Mana lagi yang batal wal junubi di belakang imam yang junub. Emang pagi itu rebo. Rebo itu jadwal kita ngimamin subuh, rebo subuh. Dan malam Rebo itu jadwal kita ketemu sama bini. Emang begitu karena kita security leburnya Rebo malam Rebo. Ada yang security ada. Ada yang mana orangnya? Begitu. Liburnya Rebo liburnya. Jadi malam itu habis tidur sama bini. Kesiangan. Udah kita mendusin bangun jadi loncat wudhu wudhu kita langsung ke masjid ngimamin dah habis ngimamin wiridan pulang sediain nasi uduk sama semur jengkol pas nasi uduk semur jengkol ingat ya Allah belonan mandi ini gimana ya sholat kita enggak karena kita sholatnya ee, junub berhadas besar makmum bagaimana ya kalau nggak tahu sah kecuali imamnya kurang ajar dia balik ke masjid pegang mic pengumuman pengumuman yang tadi pagi makmum ama saya itu pastikan sholatnya tidak sah Sebab saya semalam habis tidur sama bini Tiga ronde berturut-turut sampai K.O Nah ini makmum yang dengar pengumuman Ulang solatnya Sebab bermakmum kepada imam yang junub Yang junub Jadi ini makmum yang disebut sialan Begitu Dia yang enak siapa yang dukum siapa kan sianan makmum yang kaya begitu sian makmum yang kaya begitu hmm, begitu ah iya iya begitu jangan diumumin jangan begitu begitu jadi iya bisa aja bisa aja terjadi terjadi orang oh manusia luput itu biasa lupa itu bukan hal yang aneh bagi manusia mau pangkatnya siapa aja bisa aja orang lupa orang Habibuna Muhammad salam, salam lupa dua rakaat salat dohur salam ya manusia ada manusia insan itu artinya pelupa pelupa manusia begitu nah imamnya junub enggak jadi suruh mandi dulu dah mandi mam gitu mandi dulu begitu udah gantiin aja dulu wal kafiri dan imamnya enggak sah juga kalau kafir di kita sulit gambaran kalau di Arab kan mahir bahasa Arab kalau di kita kan sulit kalau imam kafir tapi bisa aja Imamnya kafir, bisa baca Fatihah tapi tidak tidak Islam. Ya enggak bisa. Harus muslim, kurang syaratnya dia. Kurang syaratnya. Salatnya dia enggak sah masalahnya. Kita makmum sama imam yang nggak sah, yang enggak sah pula ini makmum. Begitu juga orang yang badannya ada najisnya. Badannya ada najisnya. Badannya begitu ada darah atau celana jin yang dia pakai ada tayaya kita makmum sama dia ndasa wong salat dia ndasa wong salat itu di antara syaratnya kudu suci dari najis begitu begitu pakaiannya pakaiannya ada najisnya ini kita bermakmum kepada imam yang di badannya ada najisnya atau di pakaiannya ada najisnya atau mi kancingnya nyamber ada tai tikus nempel begitu maka ya tidak sah karena ada najisnya nda bisa harus serapi begitu nggak boleh kalau ada najisnya sebab sholat dirinya kudusah. Dianya sah dianya kagak sah maka nggak bisa <tuh> untuk ngimamin kemudian batal sholat bermakmum kepada imam yang sholatnya menghormati waktu Menghormati waktu itu, mau wudhu, enggak ada air, mau tayamum, enggak ada debu. Kayalah orang sholat di pesawat begitu. Orang sholat di pesawat mau haji atau mau umroh, enggak bisa berjamaah sholatnya. <tuh> Kenapa? karena di pesawat ya kalau ditanya air secara hakikat ya ada di pesawat air tapi kalau orang 400 wudhu ya pulang ke rahmat robbul ka'bah enggak nyampe ke Ka'bah meledak bisa pesawat maka enggak dianggap oleh agama enggak ada air tayamum lah di pesawat enggak ada debu rapi ruangan E, berace planning servicenya cakep pesawat nyari debu di mana di pesawat nggak bakalan nemu di pesawat nyari debu kalau dikata mungkin mungkin saja paling di pantat pramugari <yik> ya tepuk aja dua kali begitu kalau nggak dikata pelecehan seksual nah, begitu begitu jadi sholat di pesawat mau wudhu enggak ada air mau tayamum enggak ada debu jadi kita makmum sama dia enggak bisa sholatnya enggak boleh berjamaah masing masing aja karena kita enggak sah bermakmum kepada imam yang ketiadaan air untuk wudhu, ketiadaan debu untuk tayamum, namanya faqidut tahurain. Orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Dua alat bersuci. Itu begitu. Kita nggak boleh wong dia salatnya wajib ngulang. Nanti kalau udah turun dari pesawat ulangin semua salat yang dia kerjakan itu. Karena sholatnya ngulang Maka kita juga enggak sama makmum amadiyah Begitu Kemudian dari sisi kesempurnaan Orang laki enggak boleh bermakmum kepada imam perempuan Enggak boleh Karena kurang dia Perempuan nggak bisa jadi imam. Kalau ada bocah umur lima tahun makmum sama ibunya latihan sholat itu mah biarin aja latihan gitu belajar nggak apa-apa. Tapi ngomong sahmu tetap tim tidak. Gitu. Karena kita nggak boleh bermakmum sama perempuan nggak bisa begitu. Termasuk ama banci. Banci itu orang yang memiliki dua alat kelamin Kelamin laki punya, kelamin perempuan punya Begitu Banci itu bukan bencong Bukan, beda Kalau bencong Ben itu ben artinya kemaluan Perempuan itu kemaluan tuh ben bahasa Cina Cong, tanya anak Madura Jadi begitu maka kelaminnya mocong dandanannya perempuan siang mamat malam nuke yang kayak begini menisa makmu media karena hakikatnya laki-laki cuman dandanannya doang perempuan nggak apa-apa dia ngimamin yang nggak boleh banci dia punya alat kelamin laki punya kelam, kelamin perempuan punya kita makmum ama dia khawatir ketika tumbuh besar dia demennya malaki berarti perempuan dasa begitu juga banci ama banci nggak sah khawatir banci yang imam perempuan banci yang makmum laki-laki ini mau dua alat kelamin kelamin orang laki punya kelamin orang perempuan punya itulah yang disebut dengan banci kalau yang kayak orang-orang suka ngamen apa itu melaki dan dananya doang perempuan itu masa yang kayak di taman lawang gitu kayaknya pernah kesinggung tuh begitu itu mato laki Dandanannya doang perempuan andai dia sholat perempuan makmum ama banci sa andai banci laki-laki sah perempuan andai bancinya perempuan perempuan ikut perempuan sah jadi perempuan ikut orang laki sah, Perempuan ikut perempuan sah. Perempuan ikut banci sah. Laki-laki ikutnya hanya laki-laki. Laki-laki bermakmum kepada perempuan batal, enggak sah. Laki-laki bermakmum kepada banci, tidak sah. Banci ikut laki-laki sah. Banci ikut perempuan enggak sah. Sebab si banci bisa jadi laki-laki, imamnya perempuan. Begitu, inilah orang-orang yang kita tidak bisa ikut bermakmum kepada mereka karena ada kurang persyaratan daripada aturan-aturan ibadah yang harus dikerjakan. Saya mau tutup segini aja. Buat tanya jawab saja, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa. Dipersilahkan, baik. Iya, baik. Jadi memang seyogianya yang jadi imam itu faqih gitu ya Ngerti urusan sholat dengan adab yang bagus Tapi kan ada kalanya kekurangan Orangnya mah bagus, sholatnya ngerti Tapi mohon maaf masih mabok umpamanya Atau masih pakai cerna pendek ini bagaimana yang penting waktu ngimamin enggak celana pendek begitu sah gitu enggak apa-apa itu kekurangan dia pelan-pelan kita nasihati bang abang ini udah ngimamin sholat yang rada rapihan lah begitu uh, pakaiannya jadi mulailah lewat daripada lutut kalau keluar rumah Kan gak boleh paha kemana-mana Biar kata kita laki Tinggal dinasihatin pelan-pelan Tapi gak ngaruh Untuk kesahan sholat Nabi bilang khalfa fajirin au fajirin Sholat saja anda berjamaah Walaupun di belakang imam yang masih belum merapi kayak begitu anggap karena pendek anggap mohon maaf masih minum minuman tapi ya waktu ngimamin sih enggak lagi mabok begitu kita ikut dia ya, enggak apa-apa masih bagus kita harapkan kalau memang dia ngerti agama semacam masih ya dalam bahasa kampungnya masih bengal gitu jadi aja imam kalau dia bisa gitu sholat kan biar berubah lama-lama kan malu dia kan pelan-pelan ngajak orang untuk ke arah yang lebih baik pelan-pelan kekurangan dia itu ya kita pelan-pelan dinasehatin supaya dia uh, rapihan karena udah ngimamin begitu supaya uh, lebih rapi lagi uh, berpakaiannya uh, dan seterusnya gitu itu kekurangan dia, jadi tidak bisa dicampur adukkan. Itu e, sisi lain, sama aja orang puasa Ramadan gak sholat dhohor. ya puasanya jadi karena dhohor ini urusan tidak ada hubungannya dengan puasa, sama sekali pendeknya. Kalau bukan di sholat, tidak ada hubungan dengan sholat, maka ketika dia rapi dalam sholat dengan bacaan yang benar, dia ngerti sholat ya kita baramu Muhammadiyah sah dan masih lebih bagus dibanding sendiri kurang lebih demikian Wallah alam ini ada pertanyaan uh, ada, uh, enggak ada namanya kewajiban orang yang pernah murtad ia kembali bertaubat Ketika itu juga, kepada keislamannya dengan mengucap dua kalimat syahadat, pertanyaannya: apakah mengucap dua kalimat syahadatnya kudu ada saksi? Tentu, Anda perlu. Jadi, yang namanya bersaksi-bersaksi, aku bersaksi itu bukan bersaksi-saksi pengadilan makna yang sebenarnya bersaksi itu aku yakin ashadu ashadu alla ilaha illallah itu maknanya a'lamu at wa atayakanu wa ubayinu li ghairi jadi aku bersaksi itu maknanya aku yakin aku tahu aku nyatakan kepada siapapun. Jadi aku yakin dan keyakinan itu enggak perlu saksi. Saksi ini untuk urusan dunia karena perlu sertifikat dia ngerobak KTP segala macem, ijazah kalau dia haji lah KTP-nya Kristen. Kan enggak diterima tapi kapan dia Islam? Kapan ini bukti datanya? Hanya untuk urusan dunia, tapi balik kepada Islamnya tidak perlu uh, ada saksi. Ada Orang Islam nggak perlu disaksiin di kamar aja. Jadi, andai pun ada yang disaksiin saksiin itu hanya berbicara duniawi saja. Nggak di kamar aja jadi. Wong ashadut mananya? Aku yakin tiada Tuhan kecuali Allah. Aku yakin. Bahwa Nabi Muhammad, rasul utusan Allah, tidak perlu bukan saksi kayak di pengadilan, bukan bersaksi di situ. Inilah bahasa Arab ketika di Indonesia, kan? bahasa terjemah Indonesia masih perlu uraian, ya, masih perlu keterangan lagi. Jadi, aku bersaksi itu, aku yakin enggak perlu ada saksi, tapi ketika ada Muslim bilang. Aku Islam kita tidak tahu mau dikawinin urusan negara masalahnya maka kan perlu disumpah perlu ada yang menyatakan dia Islam ini kan urusan muamalah tapi berbicara dia balik Islam tidak pakai saksi tidak mengapa kurang lebih demikian kemudian apa ini ya apakah yang dimaksud dengan murtad itu maka batal puasanya, tayamumnya, nikahnya sebelum dohol. dengan pula sudah dohol. Kalau dalam masa idah ia tidak kembali meluk ismna kadikannya tidak. Saya tentu kalau orang kemudian dia uh, keluar dari Islam, maka kalau dia lagi ibadah ibadahnya bakal batal. Termasuk pernikahan, ya pernikahannya. Kalau dia tidak balik ke Islam pada masa iddah dengan sendirinya batal demi hukum, udah bukan bininya lagi. Kalau masih men, kalau sudah tiga kali sucian bininya, uh, udah habis masa idahnya dan dia nggak kembali kepada Islam dengan sendirinya pernikahannya batal demi hukum, nggak perlu diceraikan lagi dengan sendirinya tinggal dibuatin surat bahwa ini orang udah bubar pernikahannya dengan sendirinya begitu ini yang sing ditanya apa yang dimaksud yang dimaksud saya nggak paham apa yang dimaksud intinya begitu. kalau lagi puasa tentu batal kalau dia punya wudhu ini dan ganjarannya semuanya hilang dengan murtad itu maka ketika Islam lembaran baru lembaran baru Maka selama murtad itu kalau solat yang ditinggalin ketika Islam wajib dikodok. Berapa tahun dia dua tahun, maka dua tahun itu solat diulang. Puasa berapa kali Ramadan ditinggalin, ya nanti ketika Islam wajib dikodok. Begitulah aturan-aturan yang ada bagi orang-orang yang murtad. Uh, demikian yang saya bisa jawab ini bapak yang nanya ini saya nggak paham. Kemudian ini ada gigi 2000 dari bapak Muhammad Sigit 100 ribu rupiah pahalanya untuk bapak Jaini bin Bain bapak Nasih binti Bin. In. Lalu ini infak atas nama al barka al muflihun dan sekitarnya periode bulan Juli 2023 dari Ustadz Mansuruddin 50.000 Umi Susan 50.000 Kaisa Zalfa 50.000 M Syafi Hadami 50.000 M Zaini Abdul Ghani 50.000 Bapak Kimung 50.000 Bapak Pepen 50 ribu Ustadz Yunus 100 ribu Bapak Uda Uni 250 ribu Hasan HFC Rp150.000 ribu Bang Piandura 150 ribu Ada juga dari Bapak Muslim 100 ribu Bang Bian 50 ribu Haja OO 400 ribu Kong Amar 150 ribu Atas nama Almarhum Hartono 100.000 ribu atas nama almarhumah Tuti Nurhayati seratus ribu atas nama almarhum Guru Sarip 50.000 ribu atas nama almarhum Fika lima ribu atas nama almarhum Muhammad lima ribu terus dari Kanaya 50.000 puluh ribu Haizuran 50000 Nasori Azmi 50000 M Ali Abdurrahman 50000 Taufikur Rahman 100000 Bang Bandi 100000 Bunda Sulis 50000 RT Eko 100000 Bunda Tini 50000 Bima 50000 Baihaqi 50000 Nizar 50000 Sabil 50000 M Mista 200000 Bapak Tahiyat 500 ribu, Ustadz Nurman 100 ribu, Haji Aril 600 ribu. Mudah-mudahan infaknya semua hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, Keluarganya diliputi sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya menjadi hamba Allah <tuh> yang solihin dan solihat, yang masih belajar diberi ilmu yang manfaat, yang sudah bekerja mendapat pekerjaan yang barokah, dan ganjaran pahalanya disampaikan kepada almarhum, almarhumah semua yang beliau beliau niatkan. kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah Allah bahagiakan di alam barzakhnya Allah muliakan di alam barzakhnya Allah senengin di alam barzakhnya Allah curahkan limpahan ampunan rahmat dan keriduan di alam barzakhnya bitilkan niat wa da'awat al fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rahmanirrahim Alhamdulillah amin. Buat kita bersama, dodo-dodo kita di majelis ilmu, moga menjadi sabab. Allah berikan limpahan barokah dalam hidup dan kehidupan kita, umur kita barokah, usaha-usaha kita barokah. Rezeki kita barokah Allah berikan barokah keluarga dan anak keturunan kita Teman-teman kita barokah Lingkungan kita barokah Allah beri kita semua barokah dunia dan barokah akhirat Amin Al-Fatihah ia akan nambut dua, ia akan nestain di etina serapal mustapha, serapal ghairil mak tob i andai him, wali walidayya